teman-teman nggak pernah lihat video ini. Ini transaksi kartu dari sisi Mei, ini gagal. Nah, dia yang kasih kami, itu masuk, gitu. Saya temannya juga gagal. Tapi ini di saya udah berhasil, udah potong juga emang saya. Gini, sisi Mei, karena di tempat kami kan belum berhasil. Gimana kalau kami minta cash dulu dari sisi Mei untuk pembayaran kali ini, terus nanti kalau kasihnya masuk, kami akan refund dari sisi Mei. Ini udah potong dari emang saya. Kenapa saya harus bayar cash lagi? Video ini dibuat berdasarkan pengalaman buruk yang saya alami sehari sebelumnya. Atas kejadian ini, saya mengalami kerugian 200.000. Tetapi, apakah ini betul-betul pengalaman buruk? Yuk kita lihat detailnya. Ini sedikit statistik videonya di Reel. Ada 4.000 lebih orang yang share video saya. Total video ini menjangkau hampir 600.000 orang. 505.000 diantaranya adalah orang yang tidak follow akun kami. Dan saya mendapatkan 1.200 followers baru di video pengalaman buruk ini. Bukan hanya di IG, ternyata di TikTok juga ada 405.000 views dan 1.500 followers baru. Nah, kalau ditotalkan di Instagram dan di TikTok, total view yang saya dapat itu sekitar 1 juta. Di Instagram saya dapat 1.200 followers, sedangkan di TikTok saya dapat 1.500 followers baru. Dan tadi kerugian saya berapa ya? 200.000. 200.000 dapat followers 1.200 dan 1.500 dan menjangkau 1 juta orang. Ngomong-ngomong, pengalaman buruk yang hasilnya positif ya. Jadi kalau dihitung, dijumlahkan, menurut saya sih masih net positif ya. Jadi tidak semua kejadian buruk itu pasti buruk. Kalau kita netkan, mungkin aja kita dapat net positif. Gimana menurut teman-teman?